Loh, kok ada Spider-Man nyoblos? Menempati trending topic nomor 1 dunia Twitter adalah pemilu kita, Pilpres dan juga Pileg 2019. Dari calon Presiden Prabowo Subianto yang kemudian mengklaim memenangi Pilpres 2019, ia bahkan merayakan kemenangan sepihak dengan melakukan sujud syukur. Berikut pula juga dengan Capres Joko Widodo yang mengatakan tidak mau jumawa atau tidak mau terlalu mengembor-ngemborkan hasil dari quick count. Lagi-lagi ada yang viral, tepatnya di Tol Pancoran. Ada seorang pengemudi Fortuner yang dirasa oleh warganet bersikap arogan tepatnya di Tol Pancoran. Nah, teman-teman, jadi awalnya itu kejadian berlangsung pada tanggal 15 April 2019, tepatnya pada hari Senin jam 9 pagi.